Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan lawatannya ke 5 negara, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala negara pun sempat berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam lawatannya ini, Presiden Prabowo membawa oleh-oleh investasi lebih dari 200 triliun rupiah. Presiden dan rombongan kini telah tiba di Indonesia pada Minggu 24 November 2024. Kedatangannya disambut oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah pejabat lain. Seperti saat akan berangkat kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo juga kembali menepuk tangan Wapres Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.